Jasmine, aku mau ngomong sama kamu. Aku lagi gak mau ngomong. Minggir gak? Enggak. Aku gak bakal minggir. Minggir atau enggak aku kasih jurus Muay Thai mau? Hah? Serah. Aku silakan pukul. Kamu pukul aku. Aku pukul ya? Silakan. Kalau itu bisa bikin kamu gak ngambek lagi sama aku. Gak. Silakan kamu pukul. Seneng gak? Seneng gak? Jasmine. Kamu tuh marah sama aku kenapa sih? Hah? Kenapa? Tiba-tiba ada Jasmine sih. Gue harus kabur secepatnya. Biar orang-orang nggak tahu kalau gue udah mau ngabisin Romeo. Kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Enggak. Kamu dok? Aku juga gak apa-apa, Yasmin. Yasmin, sebentar, aku mau ngomong. Yasmin! Yasmin! Aku mau ngomong sama kamu. Aku lagi gak mau ngomong. Minggir gak? Enggak. Aku gak bakal minggir. Minggir atau enggak aku kasih jurus Muay Thai mau? Hah? Serah. Aku silakan pukul. Kamu pukul aku. Aku pukul ya? Silakan. Kalau itu bisa bikin kamu gak ngambek lagi sama aku. Gak. Silakan kamu pukul. Seneng gak? Seneng gak? Yasmin. Kamu tuh marah sama aku kenapa sih? Hah? Kenapa? Dibilangin aku tuh gak mau ngomong sama dokter. Aku juga gak perlu dulu dokter mau ngapain. Enggak, kamu bohong. Buktinya kamu nolongin aku. Itu artinya kamu masih peduli sama aku. Lo apa bawa kabur mobil gua? Gua ngeliat sendiri mobil gua ada di jalanan. Padahal itu mobil lagi diservis di sini.
Mas, mas jangan marah-marah dulu mas, sebentar. Emang prosedur bengkel kan kayak gitu. Kemarin kami udah periksa apa aja yang rusak dari komponen mobil masnya. Terus habis itu kita harus test drive juga mas, buat mastiin kalau semuanya udah 100% aman. Ya udah. Terus kapan gue bisa bawa pulang mobil gue? Nanti kalau misalnya emang semuanya udah diperbaiki, saya kabarin ya mas. Ya udah, gue tunggu secepatnya ya. Siap mas. Mohon maaf ya mas. Untung aja orang gak percaya. Next time gue bakal pakai mobil pelanggan yang lain buat flexing ke Alisa. Semoga aja Alisa bisa cepet takluk dan gue bisa cepet nurutin dia. Jadi semua utang-utang gue bisa lunas. Buru-buru banget. Dia mau kemana ya? Yasmin mau kemana sebenarnya? Gerak-geriknya nggak kayak biasanya. Romeo mau pergi kemana? Kebetulan banget, dia lagi sendirian. Ini kesempatan bagus. Aku bisa habisin Romeo tanpa harus dicurigain siapapun. Udah gak ada. Apa jangan-jangan Pak Bas sekarang udah pulang ya? Loh. Pak, kok Bapak ada di sini? Kamu kenapa ada di sini? Oh iya, saya kesini karena mau mastiin kondisi Bapak karena saya masih agak khawatir sama kondisi Bapak. Oh, enggak. Saya udah enggak apa-apa, saya udah baik kan. Cuman emang tadi dokter enggak izinin saya untuk keluar. Iya, Pak. Kalau menurut dokter seperti itu, saya pikir Bapak lebih baik ngikutin apa kata dokter. Karena kan itu demi kesehatan Bapak juga. Iya, saya paham. Tapi saya hari ini ada rapat di kantor, jadi saya pikir saya harus keluar dari rumah sakit hari ini juga. Kalau memang ada urusan penting, apa mau saya bantu supaya bisa keluar dari rumah sakit, Pak? Kamu gak usah repot-repot lagi, ya. Emang kalau saya boleh tahu, Bapak mau pergi naik apa ya, Pak, ke kantornya? Ya, saya bisa naik taksi karena handphone saya baterainya udah habis, jadi saya gak bisa hubungin supir dan ajudan saya. Saya pakai taksi aja. Oh, kalau gitu saya pesenin taksi online aja ya, Pak, ya? Nggak usah. Kamu nggak usah repot-repot lagi. Nggak repot kok, Pak. Saya tinggal pesan, terus tinggal tunggu aja. Sebentar ya, Pak. Udah saya pesan, Pak. Tunggu. Sebelum saya lupa lagi. Nama kamu siapa? Karena kamu udah nolongin saya sampai saat ini saya nggak tahu nama kamu siapa. Saya Baskara.